Adik ini pasti sudah apa lah. Ya. Itu yang suka tuh yang B itu. Hah? Yang B. B. Ya, yang suka. Bravo. Whisky. Oh, B. Whisky. Whisky. Nah, ini standar berkomunikasi pertama kali. Ini kita skip ya. Nah, misalnya. Mana? Kita baca. Mulai sekarang biasakan berlomba saling mendahului, menyapa dengan memberi salam kepada siapa saja. Tersenyum ramah, cepat tanggap, menegur dengan ramah orang yang kedapatan merokok. Berpenampilan rapi, bersih dan wangi. Terima kasih, Bu. Yang susah yang mana nih? Ya. Yang susah. Yang pertama oleh yang itu yang tadi. Yang itu Bu menegur-negur. Karena yang merokoknya tadi lebih galak, Bu. Sangat. Itu galak, Bu. Di situ ada kawasan batas menegur. Di sini tidak ada Bu. Mereka bisa rapi, padahal mereka tengah malam. Saya memang sengaja turun. Jam 2 malam saya turun.
Nah, harus. Gimana rumah sakit kita bisa berpenampilan seperti hotel, ya? Siap gitu. Penampilan rapi, bersih, dan wangi. Apa Bu? Gak punya nih modal untuk wangi. Bu, lapar teman terus Bu, bukan? Gak usah. Cuma perlu mandi. Mandi, habis dagang malam Bu, nyamuk pagi, gak sempat Bu. Gak wangi Bu. Harus pes. Ya, bersih dan wangi. Mandi kita tahu dia. Penampilan rapi, enggak pakai kaos. Sudah selesai pembicaraan acara kita. Selamat menjadi orang penting. Semua kita penting. Sih nggak ada pertanyaan tuh ya. Oke, dibuka floor untuk bertanya. Ada pertanyaan atau masukan atau curhatan? Nah, nggak ada. Ada, kalau saya belajar itu ada
satunya tolong. Ya, minta tolong. Kalau orang yang keras-kerasan gitu, kalau kita keras pasti dia akan jauh lebih marah. Ya, mohon maaf Pak gitu. Dengan ada yang dibuat bas. Iya, biasanya. Jangan ada sopra. Itu kalau menurut saya begini. Oh ya, gimana? itu artinya bahwa orang itu masih belum banyak belajar. Kadang-kadang yang seperti di poin yang apa ibu bilang tadi, menganggap dirinya sangat penting. Tapi di balik sangat penting itu sebenarnya dia masih anak-anak. Siapapun orangnya, kalau kita itu menyadari kita itu sama. Tujuannya tadi kita itu kan melayani. Dia juga sebenarnya melayani, tapi kalau dia berbuat seperti itu berarti dia tidak melayani. Jadi kalau saya pikir memang banyak ya kita enggak inilah namanya itu manusia itu arogannya itu pasti. Kalau saya pengalaman saya 33 tahun jalan 34 ini jadi pegawai negeri ini banyak hal yang saya temui. Misalnya Bu, orang itu biasanya begini aja, sederhana, ramah. Tapi kalau dia sudah jadi orang penting sudah beda ya. Ini salah satu. Jadi kalau saya pikir itu memang pembawaannya lah. Ya, jadi dan kita susah lah untuk merubah seperti yang kita inginkan. Bagaimana dia bersikap ramah, bagaimana dia bersikap baik gitu kan. Terlalu dia mengandalkan itunya. Betul. Saya juga pernah ada pengalaman juga dengan orang kita di sini dulu yang lagi di IGD itu marah-marah minta fasilitas. Saya bilang kamu di sini ini mau dilayani atau tidak. Kalau kamu marah-marah, kamu minta fasilitas, apa yang sudah kamu berikan fasilitas ke rumah sakit? Rumah sakit ini standarnya seperti ini. Iya, itu masih jangan beban di kepala orang ini. Jadi ya kalau saya sih apal aja lah, biasalah orang-orang seperti itu. Nah, ya bagi saya ya nggak masalah. Kalau pasiennya ketemu sama pasien bisa berkomunikasi. Ya. Mungkin faktor usia. Ya betul. Tapi kalau misalnya ketemu dengan yang masih muda-muda di front desk-nya di depan tuh muda-muda gitu kan ngepet seperti ketiju iya gitu ya. Gimana solusi ada yang si masukan ya pengalaman gitu gimana kira-kira Pak gimana Pak? Kita benar pun daripada sama-sama agak mengklaim dia benar ribut, jadi tidak ada salahnya kita minta maaf terlebih dahulu dengan nada suara yang dipelankan. Ya, saya mengerti yang disampaikan Mbak Sinta karena sejak saya lama juga di IGD sering ketemu orang seperti itu. Tapi mau gimana lagi daripada ribut ya jalan terbaiknya kita saja yang mengambil dengan mengalah ya. Ya masih belum bertentangan dengan hati kita. Ada lagi? Gimana? Kalau memang kondisi yang biasa kita harus mencoba bantuan dengan
Jadi tadi ya mendengar ya, punya telinga untuk dengerin terus biar aja dia marah-marah dulu deh, ah, sampai dia puas marahnya gitu. Ya setelah itu mohon maaf gitu. Kan kita yang punya rule-nya, kita punya aturannya gitu ya. Gak apa-apa, kalau dia ngancam-ngancam, ah ya yang ngaji siapa? Kan saya gitu. Ya gak apa-apa, kita masih punya atasan ya. Sama dulu wartawan tuh suka banting-banting kartu persnya. Saya, tuh, Anda siapa? Gitu. Saya ini keluarga pasien, ya siapanya? Gitu ya. Saya omnya, gitu ya. Terus, oh sorry. Maaf Pak ya, saya perlu ketemu dengan bapaknya atau ibunya aja. Enggak ketemu Anda. Oh, marah ya. Ya. Sampai besoknya saya harus ketemu dengan direktur, ketua PWI, di sidang diri benar di sidang ya, sidang nggak masalah buat saya ya, asal kita sudah on the rule kan ya, di tracknya yang benar gitu. Soal nanti kami pindah kita punya jalurnya, nggak apa-apa ya. Akhirnya ternyata orangnya itu malu sendiri yang ngaku-ngaku keluarga pasien, ternyata dia bukan siapa-siapa. Bapaknya itu saya tanya, kenal kan? Enggak. Gara-gara itu saya kasih resep dulu, waktu itu kan umum dan CPKM gitu. Nah, terus tanya dulu, aduh orang ini, ternyata dia, ini orang tidak mampu. Nah, sudah dua nih kebohongannya ya. Bukan siapa-siapa dan yang ngomong orang ini miskin. Nah, jadi mau jadi pahlawan. Ya, jadi enggak apa-apa. Nah, emang tadi cukup. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi, selamat